Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Afika daripada Fresco. So hari ini saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat popsicle aiskrim menggunakan produk terbaru daripada Fresco, iaitu Fresco Popsicle Powder with Flavor. So dekat sini kita ada 5 jenis perisa. Kita ada perisa mangga, strawberry, keladi, durian dan juga vanila. So dekat sini saya akan buat aiskrim popsicle strawberry dulu. So kita ada air, kita ada gula dan juga kita ada tepung popsicle. Kita dah siap bancuh keempat-empat flavor yang kita akan gunakan. So sekarang ni saya akan masukkan ke dalam mold yang kita sediakan. Kepada sesiapa yang berminat untuk dapatkan popsicle stick ni, korang boleh dapatkan juga di Fresco Coco. Okay, so tadi kita dah sejukkan mesin aiskrim ni. So kita tunggu sampai dia negatif 19. So kita dah boleh start masukkan aiskrim lah untuk mulakan. So jom. So ini adalah hasil aiskrim popsicle yang kita gunakan mesin tadi. So ini adalah 5 perisa yang kita telah buat tadi. So yang pertama, ada aiskrim strawberry, ada aiskrim keladi, aiskrim durian, aiskrim mangga, ada aiskrim perisa vanila. Okey, kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan sealing machine, korang boleh dapatkan cepat-cepat di Fresco kerana kami hanya tinggal beberapa unit saja. Kepada yang berminat, korang boleh WhatsApp nombor kami ataupun boleh klik link di bawah untuk maklumat lanjut. Terima kasih.